Ya, itu dia tes QC kita. Dan ini hari pertama, hari Sabtu. Besok hari kedua, Senin hari ketiga. Hari pertama, 2 unit sudah diambil orang untuk TSR LF di TSR berbagi kali ini. Dan ini tinggal 1 unit lagi. Jadi bagi kalian, buruan ya. Dan ini lagi tes QC. Tuh, ya. Dan ini sudah di packing Palopo Temanggung, ya. Tuh, ya. Lihat ya. Tuh. Tuh, spare part-spare part-nya itu spare part industrial, ya. Kayak linear, terus ini pinball, terus pinch roll, terus ini penarik kertasnya, Wims, mixer semua warna, ya. Oke, kita packing dulu, kita siapin. Dan ini bapaknya juga order pakai dusting. Nah, ini dusting. Nah, ya, dusting. Dan dusting produksi sendiri dan TSR LF kita nge-build sendiri, ya. Jadi kayak motherboardnya kita beli dari China, motherboardnya terus kita build sendiri. Jadi intinya sih kita produsen. Makanya nama kita itu PT IB Production Techno, ya. Jadi ada production-nya, berarti ada proses manufacturing-nya, ya. Gitu ya. Jadi kemarin ada yang bilang, "Bang, itu mesin Cina," kata dia gitu kan. Saya bilang, "Kita produsen. Memang spare part-nya ada yang dibeli dari China seperti motherboard-nya. Tapi ini kita nge-build sendiri, ngebangun sendiri, produksi sendiri, produsen kita, ya." Dan saya akan selipin satu video yang menandakan bahwa kita itu lagi konsultasi dengan bagian produksi, ya. Dan ini dia videonya. Ya Bang, udah dipasang lagi yang baru nih, bekas bubutan sama itunya tuh, pins itunya, roller itunya. Oke, itu dia videonya. Kalian sudah ada buktinya. Dan kita memang sekali lagi kita produsen. Bahkan kalian pernah saya ajak ke tempat produksi kan, produksi Zeta, ya. Dan ini TSR LF, mesin las format. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang bertanya, saya akan jawab di vlog-vlog saya selanjutnya. Silakan tanya di kolom komentar, apapun pertanyaan kalian saya akan jawab di video vlog saya. Oke, langsung kita packing segera. Terima kasih. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. TSR, mesin sablon auto. Oke, ini mesin TSR LF untuk Bapak Ade Setiawan Sanjaya yang ada di Temanggung. Ini alamat lengkap, sudah kita tanda nama juga pada TSR LF-nya. Dan sebelum dikirim, akan kita tes kenormalan fitur-fitur pada TSR LF ini. Jadi kita hidupkan mixer 5 warnanya. Oke, pengaruh cintanya berputar. Ini buat yang lama tadi. Kemudian kita tes fitur-fitur yang terdapat pada LED display TSR LF. Oke. Ya, silau. Nah, ini buat kanan kirinya. Kita gerakin. Kiri, kanan, kiri, kanan. Selanjutnya maju mundurnya untuk kertasnya. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, yang selanjutnya ini ada stop buat cancel cleanan, dan ini buat head cleaning yang tulisan clean. Terima kasih untuk Bapak Ade telah berpartisipasi dalam acara TSR Berbagi Diskon TSR LF sebagai peserta diskon kedua. Dan perlu diketahui nantinya untuk pemasangan pad DTF-nya, pad DTF-nya harus lebih seperti ini, nggak boleh terlalu mundur ke sana karena bahaya, takutnya
ketika kertasnya bergerak maju, menyentuh bolongan-bolongan vakumnya, menyebabkan gelembung. Jadi dilebihin seperti ini aja, minimal segaris ini, melewati garis ini. Dan untuk PH Relief ini lebarnya area cetaknya 35 cm. Oke, performa mesin dalam keadaan baik, fitur-fitur dalam keadaan normal. Sebelum kita packing dan kirim, mesinnya akan kita tes sprint terlebih dahulu, tapi tentunya tanpa kita isi tinta. Jadi untuk prosesnya tidak menunjukkan hasil, di sini kita hanya menilai kinerja printernya saja. Langsung saja kita perintahkan print menggunakan software Better Print. Ya, printer TSRLF melakukan pengeprintan. Kita tunggu saja sampai prosesnya usai. Jadi sekali lagi mesin ini untuk Bapak Ade Setiawan Sanjaya sebagai peserta diskon kedua dalam acara TSR Berbagi Diskon TSRLF. Sudah lebih dari setengah perjalanan. Selamat siang dari Pakas TSR. Ya. Oke, proses print sudah selesai. Siap kita packing dan kirim. Nice. Apa yang tahu? Oke, next dusting. Mesin dusting TSR untuk Bapak Ade. Untuk temperatur sudah kita set di 120 detik. Oke. Dan di dusting ada 3 volume, satu buat penggulung kertasnya, satu buat penyentil tepungnya, satu buat penabur tepung. Kita tes satu persatu. Menggunakan penabur tepung berputar. Untuk penyentil tepung juga berputar. Nah, untuk yang penggulung kertas, ketika kita buka volumenya, dia nggak akan otomatis langsung berputar. Dia akan berputar nantinya ketika ada kertas yang lewat mengenai sensor. Oh, lagi? Nah, itu. Jadi, kalau kertasnya nanti lewat, ya, dia langsung otomatis berputar. Semua dalam keadaan normal, siap kita packing dan kirim untuk Bapak Ade dari Temanggung. Terima kasih telah order di TSR. Oke, langsung saja kita bungkus mesin dusting TSR-nya. Oke, selesai kita packing TSR dusting. Bapak Ade dari Temanggung, peserta diskon kedua dalam acara TSR Berbagi Diskon TSRLR. Sisa satu unit, segera maksimalkan peluang ini.